Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aitnilicious dan Aisa Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya bersama Bang Mimin nih, pastinya di Aiting TV. Di segmen kali ini Bang Mimin ada informasi terbaru ya. Tapi namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya beri dukungan selalu dengan cara like, comment, subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru terupdate setiap hari dari channel kami. Oke persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini ya, Bang Mimin ada postingan terbaru ya dari Neng Ayu Tinti. Situ ada TikTok terbarunya Neng Ayu Tintinya. Waduh, ini bunda anak kamu kalah asiknya. Asik anak bunda, keren. Hahaha. Kita hot sauce dulu ya, masya Allah. Semoga Neng Ikis ya para sahabat, kita doakan besarnya seperti bundanya ya karirnya. Amin, 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 amin. Kemudian para sahabat, seperti biasanya ya, ini ada postingan terbaru nih dari sahabat Aisyah, Ayu Saher Sejati. Nah para sahabat, di situ ada Wendy Cagur yang memberi keterangan nih, katanya nih Neng Ayu tuh bahwa suaminya Neng Ayu ya itu pintar bahasa Inggris. Waduh, waduh. Para sahabat, di situ ya bisa dilihat tuh Wendy bilang kalau istrinya pinter bahasa Inggris, jadi bisa bantuin anaknya ngerjain tugas. Dan Ayu juga bilang sama Wendy, suamiku juga pinter bahasa Inggris buat bantu ngerjain tugasnya kali. Siapa yang pinter bahasa Inggris? Ya pastinya Saher Sheikh. Ya iyalah, suaminya Neng Depok, buat apa follow akun aku kalau hanya julid? Mau video lama atau satu sama aja. Kalau nggak percaya lebih baik diam daripada julidin orang. Karena inilah pak, aku urusan aku bukan urusan yang julid, dan terserah aku mau posting apa, nggak suka jangan dilihat gitu aja kok repot. Nomor sahabat jelas ya. Mau video lama mau video baru ya, untuk kalian yang gak ngerti sama sekali ceritanya Neng Ayu dan Mas Saher ya, diem aja gak usah julid. Nomor sahabat, itu juga banyak ya komentar-komentar nih dari bunda-bunda pecinta Aisyah. Besh, bunda Aisyah, iyalah Saher dan pasti banyak andil kalau Ayu Bilqis pinter bahasa Inggris. Iya Neng, kita udah paham kok, yang ajarin Ikis ayahnya yang ngomong Inggris dok. Tentunya paham dek Yuli, suami si Neng aja kalau ngomongkan dengan bahasa Inggris, makanya Bilqis dari kecil sudah pandai bahasa Inggris. Amin. Nah pokoknya para sahabat, semoga ini benar adanya ya para sahabat, dan kita doakan selalu yang terbaik nih buat Neng Ikis, Neng Ayu dan Mas Bejo ya, agar mereka menjadi keluarga kecil yang bahagia dunia akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin.